Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini panas. Kalau dah janji tunaikanlah. Aisyah bengang masih belum terima hadiah tanah lot banglo. So guys, penyanyi hebat Dato' Aisyah meluahkan rasa tekilannya kerana masih lagi tidak menerima hadiah tanah lot banglo yang dijanjikan kepadanya selepas memenangi program reality Gegar Vagansa GV pada tahun 2017 yang lalu. Di dalam hantaran Instagram perkongsian, Aisyah mengatakan, "My moment of glory, a dream came true hari ini dan beberapa hari akan datang. Sepatutnya I boleh berehat seketika, tetapi malangnya bermula pagi esok I terpaksa ke mahkamah untuk kes tuntutan hadiah tanah GV4. Tambahnya lagi, kenapalah menyusahkan orang, masa dan kos? Kalau dah berjanji untuk beri hadiah tunai kalah saja. Kalau tak elok jangan mimpi nak jadi penaja. Berapa tahun dah menunggu, tetapi hingga sampai naik ke mahkamah juga. Doakan yang terbaik, ai hanya menuntut hak ai yang telah dijanjikan. Jangan buat begini kepada anak seni." Menerusi hantaran dimuat naiknya di Instagram, ia memaklumkan bahwa akan membawa perkara ini ke mahkamah untuk melakukan tindakan selanjutnya terhadap seorang penaja yang berjanji untuk memberikan hadiah berkenaan. Dan pada itu juga Aisyah turut menyatakan bahwa dia terpaksa membawa perkara ini ke muka pengadilan kerana sudah bertahun-tahun menanti jawapan daripada penaja tersebut. Dalam pada itu, penyanyi bagi lagu Janji Manismu itu juga berharap agar pihak yang berkenaan untuk menunaikan janji yang telah dibuat supaya tidak menyusahkan ramai pihak. So alright guys, penat lelah anak seni siapa yang tahukan. Diharapkan agar isu ini dapat diselesaikan dengan baik dan segera.